Zoom webinar ini yang diadakan sempena Pilihan Raya Negeri Melaka yang kita tahu akan berlangsung pada 20 November 2021. Dan kita sekarang ni cuma ada beberapa hari sajalah sebelum hari pengundian awal dan juga hari pengundian secara fizikal. Dan saya rasa saya boleh katakan bahang kempen tu semakin dirasai sekarang. Tapi oleh kerana kita berada dalam situasi pandemik yang mana kita tahu terdapatnya norma-norma baharu yang perlu kita lalui, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan norma baharu ini juga termasuklah cara kita, parti-parti politik dan juga calon-calon melaksanakan atau melakukan kempen dalam suatu pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Dan ini merupakan salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh parti-parti politik dan juga calon-calon serta mereka yang melibatkan diri dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Dan cabaran ini lebih besar bagi parti-parti yang bukan dalam kerajaan seperti Pakatan Harapan, yang mana kita ni tak ada akses kepada media massa seperti mungkin parti-parti yang ada dalam kerajaan. Ya, kita tahu baru-baru ini ataupun hari semalam ada dikatakan bahawa akses akan diberikan kepada calon-calon biodata dan sebagainya dalam RTM. Dan juga hari ini juga dinyatakan oleh Menteri Komunikasi bahawa akan dibenarkan calon memberi aspirasi mereka dalam Radio Melaka FM. Tetapi semua ini walaupun perkembangan yang baik, tetapi tidak boleh menandingi, saya boleh kata menandingi cara kempen kita yang dahulu, yang biasa. Contohnya ceramah-ceramah yang selalu diadakan oleh Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang sebelum ini. Kita tidak boleh ada lagi ceramah fizikal, ceramah mega macam dahulu. Jadi kita terpaksa mencari cara baru untuk berkempen. Dan salah satu cara yang kita cuba untuk explore adalah Zoom webinar ini. Sedikit berbeza, kita adakan, nak kata forum pun tak forum juga, nak kata ceramah pun bukan ceramah macam ceramah biasa. Tetapi mungkin ini adalah satu acara yang kita cuba untuk laksanakan dalam norma baharu ini. Tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada topik yang kita ada malam ini, iaitu seperti yang kita tahu, topiknya ialah Kerajaan UMNO Bersatu Gagal, Pilih Harapan Pulihkan Melaka. Nama saya Syarizan Johan, saya adalah pemudah cara untuk program kita malam ini, dan kita ada barisan panelis dan penceramah yang saya fikir hebat-hebat belaka. Dan saya nak mulakan dengan panelis atau penceramah pertama kita, iaitu saudari Yong Safura Osman atau Rara, iaitu Adun Ketari di Pahang, yang seseorang yang tidak asing lagi dalam persada politik tanah air sekarang. Dan saya tanpa melahkan masa ingin menjemput saudari Rara untuk berkongsi sedikit tentang topik kita pada malam ni. Silakan, Rara. Okay, terima kasih, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua yang bersama dalam webinar kita pada malam ini dengan tajuknya iaitu Kerajaan UMNO Bersatu Gagal, Pilih Harapan Pulihkan Melaka. Tujuannya webinar ini diadakan adalah kerana kita tidak boleh lagi ceramah ataupun bersemuka dengan penduduk-penduduk di Melaka
di atas kekangan SOP yang telah ditetapkan kerana dengan pandemik COVID ini. Namun begitu, bagi saya ia bukan penghalang bagi kita untuk terus menyampaikan maklumat dan berkongsi apa saja maklumat-maklumat yang ada dengan penduduk dan juga masyarakat di negeri Melaka khususnya yang akan menghadapi pilihan raya yang akan membuang undi pada 20 November nanti, insyaAllah. Jadi kalau kita lihat, saudara dan saudari, Melaka adalah sebuah negeri yang pemai, yang kaya dengan sejarah di mana Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi penyumbang kepada kewujudan beberapa buah negeri di dalam semenanjung ini. Kalau kita lihat sejarah lama, kejatuhan Kerajaan Negeri Melaka adalah kerana sifat hasad dengki, perebutan kuasa dan khianat di kalangan pembesar Melaka pada waktu itu. Dan hal ini, saudara dan saudari, ia berlaku sekali lagi beratus tahun kemudian dan ia berlaku bukan setakat satu kali tetapi dua kali pada abad ini sahaja. Kalau kita lihat pada kejadian pertama kali pada tahun 2020 di mana pengkhianatan terjadi dan terjatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Melaka. Ia telah mengakibatkan dasar-dasar kerajaan negeri yang telah dirangka dan dijalankan terbantut dan ada yang dibatalkan. Malang tak berbau selepas kejadian ini, kejadian kejatuhan Kerajaan Negeri Melaka, COVID pula melanda negara. Rakyat hidup mula terumbang ambing, ia telah memberikan kesan yang amat mendalam kepada rakyat terutamanya yang terkesan oleh kerana PKP yang telah diadakan. Dan kita lihat pada kerajaan baru gabungan UMNO dan Bersatu ini, baik di peringkat persekutuan mahupun di peringkat negeri, seolah-olah mereka ni berdiam diri dan memeluk tubuh. Saya ingin memetik cerita daripada sahabat saya sendiri iaitu saudara ke calon Aikroh, di mana beliau bercerita sewaktu COVID melanda di kawasan beliau telah tercetus beberapa kluster. Dan beliau telah mengemukakan cadangan dan memohon agar kerajaan negeri segera membantu rakyat. Namun tak ada maklum balas dan tak ada tindakan. Ini yang kita lihat. Dan beliau juga ada mencadangkan memberikan ujian saringan COVID, dijalankan berleluasa agar ia boleh dikesan dan dibendung penyebaran wabak ini dengan segera. Namun kalau kita lihat, oleh kerana itu adalah kerajaan UMNO Bersatu pada ketika itu, yang mereka ini hanya berminat dengan kuasa semata-mata. Mereka bukan nak berkhidmat kepada rakyat. Dan itulah menyebabkannya di mana kegagalan terbesar UMNO dan Bersatu. Mereka tidak langsung memikirkan nasib yang menimpa rakyat. Lagi-lagi di musim COVID, dalam pandemik COVID ini dan di mana PKP berlangsung, PKP 1 dan 2, 3. Dan kemudian kita lihat pada beberapa minggu yang lepas, sekali lagi rakyat negeri Melaka diuji dengan krisis politik negeri dan kesudahannya jatuhlah sebuah kerajaan negeri yang kemudiannya mengakibatkan pilihan raya negeri yang terpaksa dilakukan. Dahlah kita nak negara hari ini dan telah sedang menghadapi COVID dan kita terpaksa pula menghadapi pilihan raya yang bagi saya kita rasa tidak perlu pun pilihan raya ini diadakan. Dan kita lihat kerana perbalahan antara pemimpin-pemimpin di antara UMNO dan Bersatu, mereka berbalah sama sendiri sehingga ia mengakibatkan rakyat menjadi mangsa. Jadi saya harap saudara-saudari semua dapat menilai sendiri pimpinan mana yang saudara-saudari mahu pilih. Siapa yang sebenarnya yang kita mahu pilih untuk mentadbir kerajaan negeri ini? Siapa sebenarnya kita mahu pilih untuk memastikan nasib kita terjaga, terbela dengan baik? Bukannya hanya kerana pentingkan kewangan, pentingkan poket saku sendiri, pentingkan jawatan sendiri, pentingkan kuasa sendiri, pentingkan projek pasir dan sebagainya. Saudara dan saudari, kita lihat dua kali UMNO dan Bersatu memainkan kuasa mandat rakyat dan memperlekehkan demokrasi. Dua kali. Dan ini amatlah menyedihkan dan sangat menyakitkan hati. Dan bagi saya, sudahlah ia tidak kerajaan UMNO dan Bersatu ini gagal membantu rakyat ketika COVID-19. Mereka menambah derita rakyat lagi dengan memaksa rakyat membuat pilihan raya negeri. Kalau kita lihat untuk pilihan raya negeri ini saja, ia memakan kos lebih kurang RM45 juta. Yang di mana wang ini kita boleh salurkan untuk perkara-perkara yang lebih baik untuk memajukan kerajaan negeri, untuk membantu rakyat-rakyat yang terkesan sewaktu PKP. Dan mereka ini lebih mementingkan kuasa dari memikirkan nasib rakyat.
Jadi saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari, sampai bila rakyat Melaka harus menerima hukuman dari kegagalan UMNO dan Bersatu untuk menjadi kerajaan negeri? Sampai bila? Adakah kita mahu perkara ini berulang-berulang setiap kali? Rakyat Melaka kini pada hari ini dalam pilihan raya pada 20 November nanti harus tolak habis-habisan kerajaan yang tiada empati, kerajaan yang tidak menjaga kebajikan rakyat dan kerajaan yang tidak stable dan kerajaan yang mempunyai kemelut di antara mereka sahaja. Kerajaan ini hanya memikirkan kuasa mereka tanpa memikirkan rakyat. Oleh itu, rakyat Melaka harus memilih sebuah kerajaan yang stable, sebuah kerajaan yang mampu untuk memacu negeri Melaka ke arah kemakmuran. Kita dah ada contoh sewaktu negeri Melaka diperintah oleh Yang Berhormat Adli, saudara Adli kita. Beliau telah memimpin Melaka dengan baik. Jadi lihatlah, fikirlah dengan baik-baik. Rakyat negeri Melaka perlu pilih Pakatan Harapan agar suasana politik di negeri Melaka lebih baik, lebih stable dengan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat supaya ia dapat dijalankan. Saudara dan saudari, sewaktu kerajaan UMNO Barisan Nasional leka dibuai kuasa, wakil-wakil rakyat dari Pakatan Harapan yang merupakan pembangkang tidak pernah putus membantu rakyat. Bahkan kalau kita lihat, malam ini juga ada calon daripada N15, Dun Pengkalan Batu, saudara Danish Zainuddin, yang pada ketika itu beliau hanyalah koordinator untuk Dun Pengkalan Batu. Tetapi pada ketika pandemik, beliau bersama pasukan beliau bertungkul lumus membantu rakyat di kawasan tersebut dengan mengedarkan pek makanan asas kepada penduduk, menyediakan perkhidmatan sanitasi, kempen untuk daftar vaksin, bahkan mereka membuat inisiatif sendiri untuk mengambil dan menghantar penduduk yang sukar yang tidak mempunyai pengangkutan ke PPV untuk menerima vaksin. Inilah dia saudara dan saudari. Walaupun saudara Danish tidak bukannya seorang wakil rakyat pada ketika itu, tetapi beliau mempunyai peranan. Beliau menjalankan tanggungjawab sebagai penduduk, sebagai masyarakat di kawasan tersebut mengambil inisiatif untuk membantu penduduk Pengkalan Batu pada ketika pandemik melanda. Dan kita lihat, bukan sahaja saudara Danish, bahkan keseluruhan wakil rakyat dari Pakatan Harapan bertungkul lumus membantu rakyat ketika pandemik melanda. Dan inilah kita boleh lihat contoh dan dedikasi dan betapa seriusnya Pakatan Harapan untuk membantu rakyat. Saudara-saudari boleh nilai sendiri, boleh bertanya, boleh menilai daripada dari segi social media yang ada, daripada gambar-gambar yang dilihat yang mereka post di Facebook atau Twitter atau Instagram masing-masing. Kalau kita tak nampak di situ, kita boleh menilai cara kerja daripada calon-calon Pakatan Harapan yang ada pada hari ini. Saudara dan saudari, selain daripada gagal membantu rakyat menghadapi COVID-19, Kerajaan UMNO Barisan Nasional juga gagal menyelesaikan masalah banjir yang berlaku di negeri Melaka. Kalau kita lihat dalam tempoh setahun ini, beberapa kali negeri Melaka dilanda banjir kilat. Dan ia bukannya setakat banjir kilat yang biasa, malah ia teruk dan sehingga menyebabkan kerosakan isi rumah dan sebagainya. Bahkan peruntukan RM10 juta untuk menaik taraf stesen pintu kawalan air di Muara Sungai Melaka yang telah berjaya diterima sewaktu di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan juga sunyi tanpa berita. Mana peruntukan tersebut? Saya tidak dapat pastikan sama ada projek itu telah dibatalkan atau ditunda. Jika dibatalkan, di manakah wang peruntukan yang telah disalurkan? Dan kita lihat, kita sebenarnya dah ada pun peruntukan RM10 juta tersebut, namun tak dilaksanakan sehingga hari ini dan malangnya rakyat negeri Melaka menanggung derita daripada akibat banjir kilat tersebut. Dan ini adalah kerana ketidakprihatinan Kerajaan UMNO Bersatu pada waktu itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan rakyat negeri Melaka lah yang kena menilai dan kena melihat dan kena memastikan, fikir baik-baik apa yang telah berlaku pada Kerajaan negeri Melaka selepas pemerintahan Pakatan Harapan. Dan kita lihat hari ini, kerana kerakusan kuasa, kerana kerakusan wang, mereka telah mementingkan diri sendiri. Dan saudara-saudari, ini hanyalah sebahagian daripada masalah dan kegagalan UMNO Bersatu dalam mentadbir negeri Melaka. Tiada perubahan pun yang kita lihat yang dibawa oleh mereka
Bahkan mereka ini telah menyumbang kepada satu krisis politik yang sangat kronik sehingga terbubarnya Dun Negeri Melaka. Mereka bergaduh sama sendiri, maka rakyat Melaka yang rugi. Yang ia tidak memberikan sedikit pun keuntungan. Saudara dan saudari, saya mohon pada pilihan raya 20 November nanti, pilihan raya pada 20 November nanti, ia tidak menjadi kerana kita mengharapkan pada pilihan raya 20 November nanti, saudara-saudari boleh membuat keputusan yang baik. Kita mahukan satu sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang baik yang boleh mentadbir rakyat negeri Melaka. Kita tidak mahu lagi kerana kegagalan UMNO dan Bersatu dalam mentadbir kerajaan negeri Melaka. Kita boleh melihat perbezaan antara pentadbiran antara kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan UMNO Bersatu. Banyak pembaharuan dan dasar yang pro kepada rakyat yang diperkenalkan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Dan namun tak ada satu pun pembaharuan yang dibawa oleh UMNO Bersatu. Tak ada satu pun. Yang mereka hanya mahukan kuasa, kuasa, kuasa dan tender pasir. Saudara dan saudari nilai sendiri. Oleh itu, saudara dan saudari, sebelum saya akhiri ucapan saya ataupun webinar saya pada malam ini, saya sangat berharap saudara dan saudari dapat menyampaikan kepada mereka di luar sana, kepada saudara mara yang akan pulang mengundi, kepada jiran tetangga yang berada di sekeliling. Pastikan mereka membuat keputusan yang tepat. Ya, pada PRU 14 yang lepas, rakyat telah membuat keputusan yang tepat, yang baik. Namun begitu, kerana kerakusan kuasa, kerana wang, kepentingan wang poket sendiri, mereka telah menjadi pengkhianat. Namun begitu, saya mohon pada kali ini, rakyat Melaka sekali lagi membuat keputusan yang baik, rakyat Melaka sekali lagi membuat keputusan yang tepat, memilih calon Pakatan Harapan untuk mentadbir negeri Melaka semula. Kita perlu selamatkan negeri Melaka daripada mereka yang tamak kuasa. Kita perlu selamatkan rakyat-rakyat yang telah tertindas selama ini. Mari kita bersama-sama, kita pulihkan semula negeri Melaka dan kita maju bersama Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Saudari Rara. Satu apa ceramah ataupun apa pembentangan yang amat bagus sekali dan saya rasa terus menghangatkan keadaan dalam webinar kita ni. Saya rasa apa yang Saudari Rara sentuh tu memang perkara yang dekat di hati rakyat. Sebab kita pun tahu sekarang ni kita tengok yang paling terbaru sekali kes kita, kes COVID dalam negara ni sejak 2 tahun ni lah 2.5 juta kes. Dan daripada 2.5 juta itu kita ada 29,631 orang yang telah malangnya hilang nyawa oleh kerana COVID ni. Dan kita pun ingat lagi sampai orang kena naikkan bendera putih dan perniagaan juga terjejas, pendapatan terjejas dan sebagainya sebelum ini. Dan apa reaksi daripada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan pada masa itu adalah seperti apa tidak mengindahkan atau memperkecilkan keluhan dan permintaan daripada rakyat untuk pertolongan. Jadi kita walaupun sekarang ni kita mungkin dalam satu situasi yang mana kita semakin pulih mungkin kes tak sebanyak dahulu, tetapi apa yang telah berlaku sebelum ni kita tak boleh lupa dan kita jangan lupa juga apa yang mereka tak buat sebelum ni. Jadi saya nak terus pergi kepada penceramah ataupun panelis yang kedua iaitu Saudari Aliyah Jamaliyah iaitu Ahli Dewan Negeri Bandar Utama di Selangor dan juga hari ini baru saja dipilih untuk menjadi salah seorang daripada jawatankuasa DAP Selangor. Tahniah kepada Saudari Aliyah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak jemput Saudari Aliyah untuk menyampaikan ucapan ataupun pandangan tentang topik. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh dengar ke tak? Okey. Boleh.
Okay, pertama sekali terima kasihlah kerana menjemput saya untuk menyertai ceramah ini. Ceramah kali ini agak berbeza, Syah. Juga terima kasih memberikan peluang untuk saya bertemu di atas talian bersama Rara, Mak Sabu dan juga calon kita di Melaka, iaitu saudara Danish. Tadi apabila saya mendengar Rara berceramah, saya rasa Rara dah macam cover semua benda yang telah berlaku di Melaka dan macam dah tak memberikan apa-apa alasan yang lain yang membenarkan kita memilih Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional or whatsoever. Sebab saya pun tak dapat fikirkan mengapa kita masih mahu mencari sebab untuk memilih mereka. Pada saya, sebelum ini saya masih ingat lagi pada akhir bulan Oktober, apabila PAS, saya tak tahu siapa, ada tak orang yang ingat berita ni, ya, mereka mengeluarkan berita tentang tiada pertembungan di antara calon, tidak akan ada pertembungan di antara calon Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Ketika itu kerana mereka rasakan mereka perlu adanya kebersamaan. Tapi saya rasa perkara itu sangat kelakar. Kononnya mereka akan adanya kebersamaan, tapi sekali lagi kita menyaksikan pertandingan pilihan raya negeri pada kali ini mempunyai pelbagai penjuru. Jadi sehingga sekarang pun, tak kiralah UMNO ke, Bersatu ke, Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, menunjukkan keperibadian bahawa kerjasama antara mereka ini bukannya kerana mereka ini mempunyai prinsip ataupun prinsip yang sama. Bukannya kerana mereka ini memang memperjuangkan nasib ataupun rakyat orang Melayu. Tetapi kerana mereka mempunyai kepentingan masing-masing dan ingin mencapai agenda masing-masing. Jadi perkara ini sangat-sangat jelas. Ini merupakan sesuatu yang sangat pentingkan diri dan selfish. Dan saya cuma ambil perkara yang baru-baru terjadi, tetapi sekiranya kita mahu melihat, kita boleh melihat pada keadaan ketika adanya perubatan kuasa dan krisis politik, bukan sahaja di Melaka tetapi di Perak suatu ketika dahulu. Saya cuma sekadar nak mengingatkan perkara ini bukanlah kali pertama yang ini terjadi. Ini pernah terjadi berulang dan berulang kalinya. Jadi mungkin kepada sesiapa yang masih ingat kejadian di Perak pun perkara yang sama. Mereka menimbulkan ketegangan antara diri sendiri kerana apa? Kerana tampuk kuasa. Kerana ingin merebut kuasa, kerana mahu menggantikan ketika itu Peja dengan satu MB UMNO ataupun Menteri Besar UMNO. Adakah itu benar-benar untuk rakyat? Adakah itu benar-benar kerana mahu mempertahankan Bumi Putera dan sebagainya? Saya tidak rasa begitu. Ianya hanyalah satu perubatan kuasa. Okey, tapi apa yang menyedihkan kita? Saya tak tahu ada tak ramai yang sedar tentang perkara ini. Tapi pada saya, untuk mereka, perubatan kuasa seperti itu bukan sesuatu perkara yang keji ataupun bukan sesuatu perkara yang tidak normal. Malah mereka telah menormalkan keadaan itu. Bayangkan Peja yang merebut kuasa, yang telah kalah dalam perubatan kuasa itu, selepas itu dia kembali menjadi penasihat kepada Perdana Menteri, bertaraf menteri. Jadi itu membuktikan bahawa sekiranya ada perebutan kuasa yang berlaku di kalangan UMNO ataupun Bersatu, perkara itu tidak semestinya akan menghabiskan karier ataupun kerjaya mereka. Malah mereka juga masih mempunyai peluang untuk hadir semula ke dalam perjalanan politik, malah mendapat portfolio ataupun jawatan yang lebih tinggi. Jadi semua itu apabila kita lihat, dia memang tak ada consequences ataupun dia tak ada akibat yang seperti kita sangkakan. Kenapa?
Kenapa perkara itu berlaku? Kerana tidak kira Bersatu ataupun UMNO ataupun Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional, untuk mereka ini bukanlah satu perkara yang sangat serius, ataupun mereka tidak akan memikirkan perkara ini merupakan kesalahan moral yang tidak dapat diterima. Malah mereka cuba menjadikan perkara ini satu perkara norma yang biasa, dengan berbagai jenis alasan yang mereka lahirkan ataupun mereka wujudkan. Kononnya ini adalah kerana prinsip, kononnya ini adalah kerana rakyat. Tapi apa yang kita lihat apabila mereka dah tenang kembali, apabila mereka tidak merebut kuasa dan sebagainya, bukan kerana telah menyelesaikan satu perkara, tetapi adalah kerana mereka telah mendapat satu jawatan yang lebih baik, portfolio yang lebih tinggi. Saya pun tidak tahu apa adanya pada Peja, apa kehebatan ada pada Peja ataupun background, latar belakang dan sebagainya yang boleh menjadikan dia bukan sahaja penasihat Perdana Menteri, tetapi penasihat Perdana Menteri bertaraf menteri. Saya tak faham apa maksudnya bertaraf menteri. Tapi untuk saya, dan saya yakin semua orang di sini tahu, maksud bertaraf menteri itu tidak lain tidak bukan adalah lawan dia. Okay, apa yang dapat dinikmati oleh dia, mungkin kereta yang diberikan kepada dia adalah apa tu, status menteri. Artinya dia boleh menikmati kesemuaan itu walaupun sekadar penasihat Perdana Menteri. Jadi saya rasa tadi saudari Rara pun telah jelaskan dengan panjang lebar. Saya rasa saya telah cuba mendengar semua fakta-fakta. Dan fakta itu mungkin bukan semua orang boleh ingat. Jadi saya tak akan menambah fakta, tapi saya rasa perkara ini berkaitan dengan logik yang kita ada dalam diri. Adakah kita masih perlu memperdebatkan kenapa kita perlu memilih Pakatan Harapan berbanding dengan, saya pun tak tahu, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, berbanding dengan orang yang gila kuasa? Okay? Dalam ketika ini, ini bukan saja berlaku di Perak. Perkara yang sama juga berlaku di kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan. Di mana walaupun kita pun tak gilakan Muhyiddin, tapi realitinya kuasa dia telah dirampas oleh Ismail. Adakah Ismail benar-benar merampas kuasa itu kerana dia mahu melakukan reformasi? Saya tidak berasa begitu. Kerana kebanyakan menteri yang dipilih masih menteri yang amat mengecewakan. Contohnya, contoh yang paling-paling kerap disebut adalah Rina Harun. Mengapa Rina Harun masih lagi berada di jawatan itu? Okay, saya pun tak nak buat joke lah, sebab saya rasa kalau saya tak buat joke pun mungkin masih ramai yang ingat tentang Rina Harun ataupun Spanish Fly whatsoever. Mengapa? Mengapa mereka ada pada posisi ataupun jawatan mereka? Adakah mereka begitu bijak? Adakah mereka pandai melakukan polisi? Ataupun kerana mereka mempunyai kuasa untuk mendapatkan kerusi ahli parlimen dan sebagainya? Jadi adakah benar-benar Bersatu dan UMNO mahu membantu rakyat? Tak kala kes COVID yang meningkat, ekonomi yang memenatkan, rakyat merasa terseksa kerana segala energi ataupun semangat dan sebagainya yang ada pada menteri, ada pada ahli parlimen dan sebagainya, tidak difokuskan kepada polisi, tidak difokuskan kepada pendapatan polisi dan sebagainya, tetapi digunakan untuk menikam sesama dengan sendiri. Adakah perkara itu wujud dalam Pakatan Harapan? Kita tidak membenarkan dan kita menolak, dan kita tidak mahu perkara itu menjadi budaya rakyat Malaysia pada masa yang akan datang. Sekiranya kita masih mahu memilih UMNO ataupun Bersatu untuk menguasai negeri Melaka, kesan ataupun akibat dia bukan sahaja untuk jangka masa pendek. Sebab saya rasa banyak yang terlupa kerana ada di kalangan penduduk mungkin dah terbiasa sebelum ini mempunyai pilihan raya kecil dan sebagainya, dan mereka rasa oh, perkara ini mungkin sama dengan sebelum ini. Tetapi sebenarnya sekiranya pilihan raya negeri pada kali ini, sekiranya negeri Melaka jatuh kepada UMNO, dia bukannya setahun dua, dia bukannya sampai ke pilihan raya umum yang seterusnya dan semua akan dibubarkan. Tidak, dia mungkin akan berterusan selama 4 hingga 5 tahun.
yang adakah penduduk ataupun rakyat ataupun warga Melaka mahu menanggung di mana dalam tempoh 4 hingga 5 tahun ini kita mempunyai Menteri Besar, kita mempunyai Esko ataupun ADUN yang gila kuasa yang mereka cuba kononnya melahirkan keprihatinan mereka terhadap rakyat dan penduduk, tetapi itu hanyalah surface ataupun itu hanyalah topeng yang dipakai oleh mereka. Kerana sebenarnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan sejarah, berdasarkan masa lampau, kita dapat melihat segala apa yang dilakukan mereka adalah satu sikap gila kuasa, satu sikap tamak kepada kuasa. Kita tidak perlu mempunyai contoh lain yang akhirnya rakyat akan tersepit dan rasa tersesa. Adakah perkara itu yang kita mahukan? Saya rasa perkara ini sangat-sangat penting untuk penduduk Melaka ataupun sesiapa yang sedang mendengar ketika ini. Kerana keputusan anda, walaupun mungkin satu undi, mungkin dia akan mengakibatkan masa hadapan yang malap untuk negeri Melaka. Saya rasa kita kena menganalisa semua perkara dengan satu sudut yang logik dan berdasarkan fakta dan info fakta dan data. Dan sekiranya dibandingkan dengan Pakatan Harapan, saya rasa itu bukan perbandingan antara Pepsi dan Cola. Itu air kosong dengan air longkang. Okey. Jadi saya rasa kita hari ini pada topik ini pun saya pun dah tak tahu nak cakap apa, kerana kerajaan UMNO dan Bersatu ni sehingga kini saya tidak dapat melihat satu pun kejayaan yang datang daripada mereka. Jadi saya harap mungkin speaker-speaker lain, terutamanya bila saya jumpa Mak Sabu nanti, semua orang akan tergelak dengan Mak Sabu cerita tentang bagaimana teruk dan gagalnya UMNO dan Bersatu, mungkin daripada sudut lain. Tapi tak kira dari sudut apa pun, saya rasa benda pertama yang kita sebagai rakyat Malaysia harus belajar adalah sangat penting untuk kita memahami dan mengingati sejarah. Kerana apabila kita mengingati sejarah, kita dapat melakukan analisa dengan tepat. Kita jangan jadi mudah lupa. Jangan sebab isu Melaka ni kita fokus kepada Melaka je. Jangan lupa sebelum ni ada isu krisis politik di Perak. Jangan lupa sebelum ni ada isu krisis politik di Kerajaan Persekutuan. Jadi saya harap kita tidak mengulangi lagi isu seperti ini, dan rakyat Malaysia seharusnya menunjukkan pegangan yang kukuh, iaitu kita tidak mahu ada isu melompat katak dan sebagainya. Kita tidak mahu ada isu di mana kehidupan ataupun tentang hidup dan mati rakyat ini tidak dipentingkan, tetapi apa yang difokuskan adalah tampuk kuasa. Kita perlu ada pendirian supaya ahli parlimen ke, tak kiralah ahli Dewan Negeri pada kali ini, pada masa yang akan datang akan mempunyai kualiti di mana mereka tahu warga Melaka ataupun penduduk di Melaka ini mempunyai prinsip. Kita tidak mahu orang yang hanya fokus kepada posisi jawatan dan sebagainya. Kita mahu mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya kembalikan stage ini kepada Saudara Syah. Terima kasih, Suri Alia. Terima kasih. Saya nak petik sekali lagi apa yang Suri Alia ingatkan, bahawa pilihan raya negeri ini bukanlah satu pilihan raya negeri untuk memilih ADUN selama 2 tahun macam tu ataupun setahun lebih. Tapi ianya mungkin sekali untuk memilih kerajaan dalam masa 4 hingga 5 tahun yang akan datang. Sebab saya pun rasa memang ada orang memikirkan bahawa ini adalah satu kerajaan macam sementara sampailah PRU ke-15. Tetapi kita kena faham bahawa setelah dipilih, kerajaan negeri Melaka itu akan terus menjadi kerajaan. DUN negeri Melaka itu akan terus sampailah ianya terbubar ataupun terbubar dengan sendiri dalam masa 5 tahun selepas ini.
Jadi bercakap tentang Dun Negeri Melaka dan juga berkenaan dengan kegagalan kerajaan UMNO Bersatu dan sebagainya, saya nak memperkenalkanlah bagi yang tak kenal lagi, tapi saya rasa orang nak makin lama makin kenal, calon kita di P, bukan P, maaf, N15 Dun Pengkalan Satu di Melaka, iaitu seorang calon yang muda, umurnya baru 25 tahun. Tapi saya nak tekankan kat sini, sebenarnya calon muda dalam PH ataupun dalam DAP ni tak, bukanlah satu benda yang unik, sebab dua penceramah kita sebelum ni pun masih muda lagi. Kedua-duanya saya rasa sama ada dah baru masuk 30 ataupun bawah 30 lagi. Jadi Danish umur 25 ni bukanlah satu perkara yang barulah untuk parti DAP ni. Tapi saya nak memperkenalkan calon kita di Dun Pengkalan Batu, seorang yang sebenarnya dah lama buat kerja dekat Pengkalan Batu ni. Dan dia sendiri tahu bagaimana kegagalan kerajaan sama ada di Persekutuan ataupun di Negeri Melaka dalam menangani COVID. Jadi saya nak menjemput saudara Danish Zainuddin untuk menjadi penceramah ataupun panelis yang seterusnya. Silakan saudara. Baik, terima kasih saudara Syarizan Johan bertindak selaku moderator kita pada malam ini. Saudari Rara, Adun Ketari, saudari Jamaliah, saya ucap tahniah terhadap selepas menghadapi convention di Selangor. Pertamanya saya sebenarnya tak ada modal nak cerita, sebab tadi saudari Rara dah cerita banyaklah pasal apa yang saya dah lakukan di Pengkalan Batu. Tetapi saya suka untuk ulang semula apa yang telah dilakukan. Pada ketika pengumuman calon untuk Pakatan Harapan, khususnya parti DAP, saya hanya tahu tentang pemilihan saya selaku calon sangat last minute. Tetapi kita teruskan juga apa yang mampu, dan selepas setahun kita berkhidmat bersama dengan pasukan yang dibentuk setelah diberikan tanggungjawab oleh saudara Teguh Q, pengerusi DAP Melaka, dalam tempoh setahun ataupun boleh saya kata saya kira hari itu, dua hari sebelum penamaan calon itu, kita telah berkhidmat selama 432 hari. Nombor dia cantik, 432, dan saya calon nombor satu, jadi 4321. Jadi terutan dia juga agak cantik. Apa yang telah kita lakukan sepanjang tempoh setahun yang lepas itu adalah satu pengalaman yang cukup berharga. Kerana kalau kita lihat pada setahun yang lepas, pasukan DAP Pengkalan Batu ini yang saya sebagai koordinatornya, dan pasukan yang menyokong dan juga yang bersama dengan saya itu hampir kesemuanya adalah orang muda yang saya rasa saya tak terbalas segala pertolongan yang telah mereka lakukan dari sudut tenaga kerja dan sebagainya. Dan saya kira apa yang telah kita laksanakan itu adalah yang terbaik yang telah kita cuba sedaya yang mampu untuk berikan servis atau perkhidmatan kepada masyarakat di Dun Pengkalan Batu. Kerana selepas penjajaran baru, saya tak suka sebut pengkhianatan ni, ayatnya agak keras, tapi selepas penjajaran baru berlaku, bukan saja di peringkat persekutuan, malah Negeri Melaka juga turut terkesan. Kita lihat Dun Pengkalan Batu yang pada asalnya kerusi ini adalah kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan mengerusi parti DAP, tapi kita mahukan walaupun berlaku pertukaran sokongan itu, kita mahu pastikan bahawa parti kita tidak hilang daripada memberikan perkhidmatan kepada rakyat di Dun Pengkalan Batu khususnya. Kerana sejak 5 pilihan raya yang kita hadapi sejak 1999, kita menang 4 kali di Dun Pengkalan Batu ini, atau nama lamanya Dun Bacang. 2004 kita tewas sekali kerana kita, saya jangka pada ketika itu adalah gelombang Tun Abdullah Ahmad Badawi, kita tewas di sana. Dan 2008 kita kembali rampas Dun yang pada ketika itu dinamakan Dun Bacang.
dan 2013 kita kekalkan lagi Dun Berkelah Batu itu atau nama Dun Bacang juga. Dan pada 2018 apabila ada persempadanan semula kerusi itu, namanya telah ditukarkan kepada Dun Pengkalan Batu, dan 2DM dalam Dun Bacang itu telah pun beralih ke Dun yang sebelah. Jadi dengan kerja yang telah kita laksanakan sejak setahun yang lepas, ditambah pula dengan musim pandemik, banyak perkara yang atau program yang kita tidak dapat jalankan. Tetapi kita dah cuba yang sebaik baik, macam Suri Lara katakan tadi, bantuan yang makanan yang kepada mereka yang terputus bekalan makanan, kerana dengan perintah kawalan pergerakan yang mengehadkan pergerakan sehingga beberapa aktiviti ekonomi, sektor ekonomi terpaksa ditutup, malah sektor ekonomi ditutup, ini menyebabkan orang tidak bekerja, dan bila tidak bekerja itu tidak ada allowance atau gaji yang diterima, sehingga boleh menyebabkan mereka ini tidak ada atau terputus ya bekalan makanan. Dan kita merasakan bahawa di situ terdapat keperluan untuk kita membantu mereka-mereka ini yang terputus bekalan makanan. Dan saya juga berterima kasih kepada para penyumbang yang telah pun memberikan sumbangan kepada kita untuk memastikan bahawa tidak ada rakyat di Dun Berkelah Batu yang terputus bekalan makanan sepanjang tempoh pandemik ini. Dan juga kita juga melaksanakan aktiviti sanitasi. Saya amat 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 tertarik dengan aktiviti sanitasi yang dilaksanakan di Negeri Melaka ini, kerana saya kira tidak ada parti lain parti lain ada buat, tetapi apabila DAP telah mengulakan langkah awal untuk melaksanakan program sanitasi ini, dan kita lihat alhamdulillah di Dun Berkelah Batu dengan juga bantuan dan sokongan daripada unit tindak DAP Melaka, kita juga berjaya menubuhkan satu brigad sanitasi awam di Dun Berkelah Batu itu untuk memberikan perkhidmatan sanitasi kepada premis-premis sama ada awam seperti rumah-rumah ibadat atau kedai dan sebagainya. Kita juga memberikan imat sanitasi kepada mereka yang baru lepas tempoh kuarantin, dan juga kita juga melakukan sanitasi secara awam, di mana kita berikan semburan di setiap taman-taman yang ada dalam Dun Berkelah Batu. Jadi itu antara perkara yang kita laksanakan dalam tempoh pandemik ini. Itu sahaja yang saya kira yang kita boleh laksanakan tanpa menggadaikan keselamatan dan kesihatan rakyat, khususnya di Dun Berkelah Batu. Saya suka untuk sebut ya, untuk pilihan raya negeri kali ini. Pilihan raya negeri kali ini dia selari dengan hashtag daripada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, Datuk Seri Rauf, yang suka menggunakan hashtag lain dari yang lain. Memang pilihan raya negeri Melaka kali ini memang lain dari yang lain, kerana dengan SOP yang ada, ini adalah satu pengalaman baru, bukan saja kepada saya calon pertama kali, tetapi juga saya kira calon-calon yang lebih senior itu juga menghadapi kesukaran, kerana kita dah biasa ada ceramah yang mega, yang ceramah kelompok, di mana kita boleh menjelaskan, menyampaikan mesej kita secara terus kepada masyarakat ataupun kepada rakyat dan pengundi dalam kawasan kita. Tetapi pada hari ini, dengan kekangan yang ada, dan kekangan yang ada ini menyebabkan kita terpaksa mencari jalan yang comply SOP yang sedia ada, yang telah pun dikeluarkan oleh SPR, walaupun dia amat last minute keluar, tetapi kita tidak boleh menaringan perkara ini, dan kita harus memastikan bahawa SOP itu dapat dipatuhi. Dan kalau kita lihat hari ini, kesukaran itu timbul juga untuk kita berkempen ya. Kempen kerana kita tidak boleh berjumpa secara direct dengan para pengundi kita. Kalau edaran ya, edaran flyers di kawasan-kawasan rumah, khususnya di taman-taman perumahan, kita hanya boleh meletakkan flyers itu dalam post box, dan kita tidak boleh berinteraksi langsung dengan para pengundi atau penduduk dalam kawasan tersebut. Jadi dan juga pada hari ini kita lihat kita adakan satu sesi webinar, dan ini satu pembaruan yang saya kira
perlu kita adapt dalam suasana pandemik ini. Dan saya yakin dengan hashtag lain dari yang lain tu, pilihan negeri tu, saya kira selepas ini kita akan menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Ya, pilihan raya negeri Sarawak, dan bahkan pada tahun hadapan jangkaan mungkin kita akan menghadapi pilihan raya umum, ya, kalau tidak mungkin akan menghadapi pilihan raya umum. Jadi saya kira dalam pilihan raya negeri Melaka ini ada satu litmus paper, adalah satu ujian yang penting untuk menentukan apakah strategi ataupun apakah yang kita boleh laksanakan pada pilihan raya yang akan datang. Jadi pada saya, apa jua SOP yang ada itu harus kita patuhi, dan kita cuba untuk mendapatkan apa saja jalan bagi engage voters yang ada dalam kawasan masing-masing. Saya juga nak sebut tentang manifesto di Don Pengkalan Batu itu sendiri, ya, kerana di peringkat Pakatan Harapan Negeri juga dia ada setiap pelan tindakan, ya, dan tindakan untuk negeri Melaka sekiranya Pakatan Harapan diberikan mandat untuk kembali menjadi kerajaan di seluruh negeri. Pengkalan Batu, kita mempunyai tiga isi utama. Utama lantaran daripada apa yang kita lihat sepanjang pandemik, mencadangkan SKJ beri mandat, kita akan laksanakan program carbon community di mana kita akan pastikan bahawa tidak ada rakyat di Don Pengkalan Batu itu yang terputus makanan-makanan, tetapi saya mahukan sesuatu yang terbeza. Saya mahukan sesuatu yang terbeza apabila saya mahu melakukan satu program kebun komuniti yang di mana saya inspirasikan daripada satu kawasan dun di dalam di Selangor itu, untuk kita menanam sayuran yang mudah, ya, mudah seperti bendi dan cili, agak unik di mana kalau kita pergi ke Cameron Highlands itu kita boleh memetik sendiri buah strawberry. Tapi hari ini kalau kita buat program kebun komuniti di kawasan Don Pengkalan Batu itu sendiri, penduduk dalam Don Pengkalan Batu itu boleh datang ke kawasan tersebut, dia boleh petik sendiri bendi atau cili yang ada. Dan kita juga memikirkan untuk mula ikan keli dan sebagainya, supaya yang paling penting dalam tempoh ini adalah tidak ada mereka yang terputus, ya, bekalan makanan, dan yang paling penting adalah barang-barangan basah, kerana sepanjang setahun kita dah laksanakan atau mengedarkan baku makanan ini, banyaknya makanan-makanan yang kering seperti biskut. Biskut ni dia boleh buat kunyah-kunyah depan TV je, tapi kalau kita bagi sayuran ke ikan segar dan sebagainya, ini boleh mereka jadikan sebagai hidangan utama dalam satu hari itu. Dan isi yang kedua adalah berkaitan dengan hari bertemu rakyat. Saya kira ini adalah satu perkara yang penting, ya, kerana kita mahu pastikan dalam masa kita juga turun padang, kita tak mahu ada satu gap di antara pengundi dan penduduk dan juga wakil rakyat. Saya menawarkan diri selaku seorang yang ingin mewakili suara rakyat, dan saya mahu pastikan mereka itu lebih rapat dengan saya, dan apa jua masalah, tak kisahlah ada bergaduh dengan jiran sebelah dia ke, ada masalah bumbung bocor ke, longkang dia tersumbat sebagainya, datang dan maklum kepada saya, dan kita akan pastikan bahawa perkara itu menjadi perhatian dan disalurkan kepada agensi atau jabatan yang bertanggungjawab. Dan itulah saya kira program yang ataupun isi kedua manifesto itu berkaitan dengan hari bertemu rakyat seminggu sekali, yang saya kira itu adalah satu manfaat yang baik. Tetapi tidak bermakna dengan hari bertemu rakyat itu saya tak akan turun ke lapangan. Saya akan turun ke lapangan juga. Saya akan turun ke lapangan, berjumpa dengan penduduk. Dalam tempoh pandemik ini juga kita harus, ya, menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah seorang calon muda seperti saya, sudah pasti kita memandang ke hadapan. Kita mahu walaupun kita rasa bahawa di Don Pengkalan Batu ini kalau ikut statistiknya, 42% pengundi adalah dalam kalangan mereka yang berusia 50 tahun, yang lebih senior daripada kita. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah berkaitan dengan kita nak menggilap bakat-bakat atau ubi baru daripada Don Pengkalan Batu itu sendiri, dan saya telah pun mencadangkan di dalam manifesto saya untuk isi ketiga adalah untuk membuat satu program yang memandangkan calon masih bujang dan masih muda, tak sesuai guna perkataan adik angkat, tapi kita buat tak sesuai guna perkataan anak angkat, tetapi kita guna perkataan adik angkat.
Jadi apa yang saya nak laksanakan adalah kita memastikan bahawa tidak ada ataupun anak muda yang ada potensi dalam masa mereka membesar ini, khususnya mereka yang ada di peringkat menengah. Kita mahu mereka ini digilap dengan sehabis baik dan kita mahu berikan latihan ya kepada mereka untuk memperkasa mereka dan dapat melanjutkan pengajian di peringkat tinggi. Dan bila mereka melanjutkan pengajian itu, mereka belajar dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya apa yang saya nak lihat adalah mereka kembali ke negeri Melaka, bekerja di negeri Melaka, menyumbang kepada ekonomi Melaka dan yang paling penting dan akhir adalah untuk mereka balas budi dan jasa ibu bapa mereka yang telah membesarkan mereka. Jadi pada saya, ini yang paling penting. Kenapa balas jasa ibu bapa mereka? Kerana mereka yang telah membesarkan anak-anak dalam dunia bekalan batu itu. Ya. Dan dalam tempoh PRN ini yang paling panas soalan yang saya dapat ini mungkin ada akhir adalah berkaitan dengan isu adakah saya akan lompat parti sebagaimana penyandang kerusi dalam perkara batu ini. Saya tak mau ulas ya perkara yang saya kira telah berlaku di masa lalu. Tetapi pada saya yang paling penting adalah moral dan integriti kita. Saya nak kongsi sedikit apa yang berlaku selepas saya diberikan ya, berikan tanggungjawab untuk mewakili Pakatan Harapan di Dua Pekan Lama itu. Perkara pertama yang saya laksanakan adalah menelpon ibu saya apa ibu saya cakap. Pesan dia yang pertama tu jaga dirilah, yang kedua adalah jangan terus berbudi dan jangan lupa, jangan pernah berhenti berkhidmat kepada masyarakat. Dan pesanan ini harus jadi pegangan saya daripada seorang ibu yang saya kira seorang wanita yang pertama dalam dunia ni harus kita sayang dan cinta itu. Dan saya fikir perkara ini perlu saya pegang dan takkanlah saya nak derhaka kepada pesanan itu. Dan walau apa pun yang terjadi, kita harus terus ya, berkhidmat, berbudi ya. Dan saya juga amat amat berterima kasih ya, kepada parti kerana berikan ruang kepada mempertaruhkan seorang anak muda untuk menghadapi pilihan raya negeri ini. Saya pegang rekod 24 jam calon muda seketika diumumkan. Esok tu parti komponen kita umum calon yang lebih muda mewakili Pakatan Harapan di Dun Sungai Ramai. Jadi calon muda saya kira boleh, kalau hari ini kalau kita lihat ketiga-tiga gabungan parti politik yang besar yang menyertai pilihan raya negeri berlumba-lumba memberikan ataupun membariskan muka-muka baru, mereka saling berlumba-lumba untuk memperlihatkan bahawa mereka menawarkan satu nafas baru ya, kepada politik di Malaysia. Dan saya kira ini adalah satu perkara yang harus diraikan dan kita mengharapkan bahawa pada masa hadapan lebih ramai ya, golongan muda, kerana orang muda ni dia otak dia lebih ataupun fikirannya lebih fresh dan terbuka dan lebih ke hadapan. Jadi itu yang kita nak bawakan dan dalam masa sama kita mahu pastikan ya, bahawa negeri Melaka ini kita mahu kembalikan kewibawaan negeri Melaka selaras dengan tema kerajaan negeri sepanjang 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan Merintah di Melaka. Jadi ini perkara kita mahu kita bawakan kerana ada bila kita turun ke lapangan itu ada yang mengatakan atau bertanya adakah pilihan raya negeri ini, kerajaan yang dipilih, ADUN yang dipilih akhirnya akan bertahan selama setahun. Tidak, dia akan bertahan sehingga mungkin 4 atau 5 tahun. Jadi janganlah kita membuat pilihan yang tidak tepat. Adakah kita mahu mengembalikan kewibawaan negeri Melaka atau sebaliknya? Itu saya mengharapkan ke semua pengundi di negeri Melaka untuk membuat satu keputusan yang bijak dan jangan gadaikan masa depan sebuah negeri yang penuh dengan warisan budaya dan ada potensi dalam masyarakat, kehidupan masyarakat yang agak rencam ini. Kita mahu mengembalikan kewibawaan negeri Melaka itu pada 20 bulan ini dan jangan lupa ya, keluar ramai-ramai dan sokong Pakatan Harapan. Panggillah jiran kita, ahli keluarga kita, bahkan kawan-kawan pengundi yang ada di luar negeri untuk pulang
kembali mengundi dan pilih Pakatan Harapan sebagai sebuah gabungan yang akan memastikan Melaka ini berada di landasan yang betul, kerana kita pada hari ini berada pada fasa pemulihan negara dan negeri Melaka, dan sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang akan mentadbir itu harus mengembalikan kemakmuran. Malam ini saya serahkan semula kepada saudara Shah untuk seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Danish. Satu ucapan yang padat. Dan saya sendiri memang kenal dengan Danish ni dah saya rasa 2 tahun, 3 tahun macam tu. Dan saya juga ada kesempatan bantu sedikit sebanyak dekat Galang Batu tu. Dan saya boleh katakan saudara Danish ni seorang yang anak muda. Saya rasa dia kalau banding dengan saya mungkin dalam 15 tahun kot beza. Ataupun 13 tahun, maaf, bezanya. Tapi saya tengok dia punya tenaga, dia punya dinamisma, dan juga yang penting dia ada track record di Dun Pekalan Batu. Jadi saya betul-betul berharap pengundi-pengundi Pekalan Batu akan memberi peluang kepada saudara Danish. Jadi daripada seorang calon muda 25 tahun kepada seorang ahli parlimen yang mungkin tak begitu muda tetapi membawa aspirasi juga orang-orang muda, iaitu saudara Anthony Lok, ahli parlimen Seremban dan juga setiausaha organisasi kebangsaan Parti Tindakan Demokratik yang merupakan panelis kita yang seterusnya. Jadi sebelum tu, sebelum kita pergi kepada saudara Anthony, ada juga soalan sebenarnya yang datang daripada Q&A. Ada fungsi Q&A tu, jadi kalau ada soalan boleh typekan kat situ dan kita akan cuba untuk jawab soalan yang diajukan. Tapi ada satu soalan yang telah diajukan dan saya harap mungkin saudara Anthony boleh tolong jawab juga. Soalannya ialah, sekiranya ada calon melompat dan memasuki parti PH setelah PH menang, adakah pihak PH akan menerima golongan-golongan ini? Ini satu soalan yang diajukan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput saudara Anthony Lok untuk menjadi penceramah yang seterusnya. Sila. Syarizan, kepada Bang Mat, rakan-rakan panelis dan juga tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera. Pada malam ini kita ada peluang untuk bersemuka melalui Zoom untuk berkongsi sedikit pandangan, kerana dalam kempen ini memang agak susah untuk kita berjumpa sebab tidak boleh ada sebarang kempen secara bersemuka. Jadi pendekatan seperti ini walaupun agak terhad dari segi perjumpaan kita, tetapi sekurang-kurangnya lah kita boleh mendengar suara, kita boleh berkongsi pandangan. Yang pertamanya, saya rasa kempen kali ini merupakan satu kempen yang agak sukar untuk kita kerana begitu banyak kekangan dan bukan merupakan kempen biasa untuk kita. Kalau kempen biasa, kita dapat mengadakan ceramah, mengadakan pelbagai perjumpaan dan majlis. Tetapi kali ini sukar untuk kita menyampaikan maklumat, sukar untuk kita menyampaikan message, dan nampaknya agak dingin sekali dalam kempen ini kerana belum lagi ada mood ataupun nampak orang bersemangat. Ini yang agak membimbangkan kita, kerana yang paling pentingnya ialah kita harap rakyat di Melaka tidak tidak berputus asa, tidak menyerahkan hak untuk mengundi ini kepada orang lain. Kerana hak ini adalah satu hak rakyat kita sebagai warga negara untuk mengundi, untuk menentukan siapa kerajaan kita. Dan ramai juga di kalangan pengundi-pengundi, terutamanya di kalangan masyarakat Tionghoa dan juga ramai juga di kalangan masyarakat Melayu yang memikirkan bahawa pada kali ini lebih kepada satu pilihan raya kecil ataupun hanya memilih wakil rakyat untuk satu tempoh 2 tahun, kerana umum diketahui kita mungkin ada PIU ke-15 tahun depan ataupun tahun seterusnya. Jadi ramai yang ingat bahawa selepas mereka undi kali ini akan undi sekali lagi PIU depan. Jadi ramai yang ingat kali ini tak payahlah, mungkin kita tunggu PIU 15 kerana takut COVID dan sebagainya.
mungkin mereka tunggu sampai PRU15 baru mengundi. Itu adalah satu kesilapan dari segi pemahaman, kerana kali ini kita mengundi untuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka untuk satu penggal baru, dan penggal baru itu adalah untuk 5 tahun. 5 tahun itu adalah satu penggal yang akan berlanjutan, dan dia tidak akan dibubarkan apabila ada pilihan raya umum di peringkat kebangsaan, kerana di peringkat kebangsaan kita memilih ahli-ahli parlimen. Dan untuk Melaka, apabila DUN itu tidak dibubarkan bersekali dengan parlimen, maka ia tidak akan ada pemilihan di peringkat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Maka wakil rakyat di peringkat negeri akan terus berjalan, menjalankan tanggungjawab mereka seperti biasa. Jadi ini adalah satu perkara yang saya harap dapat berkongsi dengan kawan-kawan, dan diharap ini dapat dijelaskan kepada lebih ramai orang supaya mereka faham bahawa kali ini bukannya satu pilihan raya kecil, tetapi ia merupakan satu pilihan raya negeri untuk menentukan kerajaan negeri selama 5 tahun. Itu pertama yang sekali yang kita perlu titik beratkan supaya lebih ramai pengundi-pengundi faham. Dan yang keduanya ialah mereka rasa bahawa adakah kali ini mereka nak mengundi seperti tahun 2018. Ramai di kalangan penyokong kita berasa bahawa agak duka cita, kerana selepas mereka mengundi, memilih kerajaan baru tahun 2018, tak dapat bertahan sampai 2 tahun di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri Melaka, kerana ada di kalangan wakil rakyat kita yang lompat parti. Dan menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Syarizan tadi, apakah kita akan menerima kalau ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang menang di atas tiket pihak lawan, kalau kita jadi kerajaan, adakah kita nak terima mereka? Bagi saya, pendirian DAP jelas bahawa kita tidak menerima permohonan seperti itu ataupun tindakan seperti itu. Kerana kalau kita dah cukup bilang untuk membentuk kerajaan, apa gunanya kita nak menarik orang-orang yang lompat parti kepada kita? Jadi dari segi politiknya, ia tidak menguntungkan kita. Kerana orang-orang yang lompat parti ini, dia tidak ada kesetiaan kepada perjuangan. Dia lompat parti kerana melihat peluang untuk bersama dengan kerajaan. Dan bagi saya, perkara seperti ini mesti kita berhentikan. Jadi ada beberapa perkembangan politik yang saya rasa kita boleh menjurus kepada satu budaya politik yang dapat menghentikan segala perbuatan melompat parti ini. Yang pertamanya, kita bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang untuk merarang lompat parti. Jadi ini sesuatu yang kita sedang usahakan di parlimen dan sedang dirundingkan, dan kita berharap ia dapat dibawa ke parlimen pada awal tahun depan untuk dijadikan sebagai satu undang-undang, supaya sesiapa sahaja ahli parlimen ataupun ADUN yang dipilih atas parti masing-masing, apabila mereka meninggalkan parti itu ataupun memasuki parti lain, maka kerusi itu perlu dikosongkan dan perlu ada pilihan raya kecil semula ditentukan oleh rakyat. Ini pertama prinsipnya. Jadi kita memang tidak menyokong tindakan melompat parti ini. Yang keduanya, pengalaman saya sendiri ialah bahawa saya tidak mempercayai orang yang melompat parti. Sebab kalau orang yang lompat parti ini, mereka ini boleh lompat bila-bila masa. Apabila dalam keadaan baik, kita dalam kerajaan, mereka lompat kepada kita. Apabila kita bukan berada dalam kerajaan ataupun ada peluang untuk menjatuhkan kita, mereka akan lompat keluar. Ini pengalaman saya sendirilah di dalam career politik saya. Saya memulakan politik saya, kejayaan politik saya tahun 2004 apabila menjadi ADUN. Kali pertama saya masuk pilihan raya, saya lawan seorang yang lompat parti daripada pihak MCA. Okay. Saya menang kerana saya ketika itu berkempen atas platform untuk satu lagi
adu lain, DAP juga lompat ke PLMCA. Dan selepas kedua-dua adu itu lompat, Negeri Sembilan tak ada wakil rakyat daripada DAP dan SIFA pembangkang selama 8 tahun. Dari tahun 1996 sehingga 2004. 8 tahun SIFA pembangkang dalam dunia Negeri Sembilan. Bayangkan, Negeri Sembilan merupakan tempat bermulanya DAP. Tetapi DAP tak ada wakil selama 8 tahun di Negeri Sembilan. Sebab perbuatan melompat parti. Dan ini menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada kita. Tahun 1999, kita kalah semua kursi. Dalam PIU tahun 1999, DAP kalah semua di Negeri Sembilan. Termasuk pengasas kita, Dr. Chairman Hing. Kalah. Kalah di Negeri Sembilan. Jadi ini adalah satu perbuatan yang meninggalkan satu kesan yang begitu buruk kepada kita dan mengambil masa yang begitu panjang untuk membina semula keyakinan. Itu sebabnya saya secara peribadi amat amat tidak bersetuju ataupun amat kritikal terhadap orang-orang yang lompat parti ini. Dan apabila tahun 2004 saya menang semula buat kali pertama untuk DAP, ada wakil DAP dalam dunia bisnes. Bersama seorang lagi, ada dua orang saja. Tahun 2004, dua wakil DAP dalam dunia bisnes. Tetapi dalam masa beberapa tahun juga, sebelum PIU tahun 2008, seorang lagi itu lompat lagi. Daripada DAP menang di Bahau, lompat ke MCA. Jadi yang saya tahulah, setakat yang saya tahu pengalaman saya sendiri, di yang orang yang saya kenali, ada tiga orang wakil rakyat DAP ini lompat ke MCA. Ini sesuatu yang amat menduka citakan. Apabila saya melalui proses itu, agak sukar. Amat-amat sukar. Kerana setiap kali apabila ada perbuatan lompat parti ini, penyokong kita hilang kepercayaan kepada kita. Dan saya melihat apabila tiga-tiga orang dalam konteks Negeri Sembilan, DAP Negeri Sembilan, yang lompat ke MCA itu, ada satu kebersamaan. Ketiga-tiga mereka ini, latar belakangnya mereka ni ahli MCA sebelum mereka masuk DAP. Dia bermula sebagai MCA, ahli MCA, tetapi oleh kerana tak ada peluang dalam MCA, dia keluar MCA, dia masuk DAP. DAP bagi peluang kepada dia, jadi calon, jadi wakil rakyat. Tetapi akhirnya mereka dikembali ke MCA. Jadi bagi saya, orang yang lompat parti ini, dia tak ada kesetiaan kepada perjuangan. Dan sudah tentunya apabila orang itu melompat parti, dia bukan saja tidak ada satu prinsip kesetiaan kepada parti, tetapi keyakinan orang ramai terhadap orang tersebut juga agak berkurangan. Jadi, pendek kata saya, tidak bersetuju. Kalau ada kita nak menerima mana-mana orang yang lompat parti selepas kita membentuk kerajaan. Dan yang keduanya, saya rasa sekarang ini kita berada dalam satu politik yang agak berlainan. Tak pernah kita dengar bahawa manifesto Barisan Nasional kata nak menawarkan peruntukan sama rata kepada pembangkang. Kita pun menawarkan benda yang sama. Tawaran daripada Pakatan Harapan Melaka, apabila kita kalau kita bentuk kerajaan negeri pada 20 November ini, kita juga kata bahawa kalau kita menang jadi kerajaan negeri, kita akan bagi peruntukan sama rata kepada semua. Tak kira kerajaan ataupun pembangkang. Semua sama rata. Tapi BN pun cakap sama. Barisan Nasional dalam manifesto mereka, mereka juga kata bahawa kalau mereka bentuk kerajaan negeri, peruntukan sama rata akan diberikan kepada semua adun. Tak kira pembangkang ataupun kerajaan. Bagi saya, ini satu perkembangan baik. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah politik negara kita. BN selalunya menggunakan peruntukan ini sebagai satu senjata untuk menarik wakil pembangkang masuk ke BN. Tetapi apabila tahun 2018, mereka kalah, mereka dapat tempias dia. Mereka dapat kesan negatifnya. Orang Barisan Nasional sendiri meninggalkan BN, lompat ke pihak kerajaan. Jadi mereka lihat bahawa perkara seperti ini, salah satu sebabnya ialah kerana apabila wakil rakyat itu menjadi dalam blok pembangkang, berada dalam blok pembangkang, dia tak dapat peruntukan. Dan selalunya digunakan alasan inilah. Tak ada peruntukan untuk kawasan, tak ada peruntukan untuk membantu rakyatnya, maka dia lompat parti masuk pihak kerajaan. Jadi apabila pihak Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sama-sama menawarkan satu tawaran baru ini, saya lihat bahawa kita sudah memasuki satu fasa di mana politik ini perlu kita membuat sesuatu untuk memberhentikan lompat-melompat ini. Jadi kalau BN pun buat sesuatu dasar yang sebegitu untuk tawarkan peruntukan sama rata kepada semua, Pakatan Harapan perlu lebih progresif.
Pakatan Harapan perlu lebih ke hadapan, bahawa kita tak seharusnya menerima mana-mana adun yang menang daripada pihak lawan untuk masuk kita. Tapi kalau katakan orang itu dia dah jadi bebas, adun itu dia keluar parti dia, dia jadi bebas. Kalau besok ada undang-undang, dia kena letak jawatan dan buat pilihan raya kecil. Tapi sebelum itu berlaku, kalau katakan dia nak sokong kerajaan, kalau kita jadi kerajaan, dia nak sokong kita. Ada orang pula kata, kalau orang itu nak sokong kita, mengapa kita tolak? Tapi sekarang ini ada mekanisme dia. Tak semestinya bahawa apabila orang itu nak menyokong kita, dia perlu masuk parti kita ataupun kita perlu menerima masuk dia. Ya, kita boleh buat satu mekanisme seperti yang telah pun dipraktiskan di negara-negara lain dari peringkat persekutuan. Kita boleh ada satu CSA antara kerajaan dengan adun tersebut. Katakan dia nak menyokong kerajaan. Mungkin ada perkara-perkara yang dia boleh berunding dengan kerajaan ataupun di kawasannya, apakah dasar ataupun projek di kawasannya yang dia nak perjuangkan untuk rakyatnya. Mungkin dia nak dapatkan kerjasama dari kerajaan untuk bantu dia laksanakan projek itu demi rakyat. Maka dia menyokong kerajaan. Kalau ada satu mekanisme seperti itu, mungkin boleh dipertimbangkan. Tetapi pokoknya, kita tak boleh menerima orang itu masuk dalam parti kita apabila mereka menang atas platform pihak parti lawan. Jadi itu jawapan saya, Saudara Syarizan. Saya rasa saya berhenti untuk peringkat ini. Kalau nanti ada soalan susulan, mungkin saya boleh jawab lagi. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Anthony, jawab soalan tadi dan juga memberi penerangan tentang isu orang lompat parti dan sebagainya. Ada satu lagi soalan yang kita dapat, yang mana saya nak baca je lah kat sini dan saya rasa saya sendiri boleh jawab lah. Sekiranya PNBN menang PRN dan selepas itu bermain politik dengan menjatuhkan sesama sendiri atau tarik sokongan, adakah DUN Melaka akan dibubarkan sekali lagi? Saya rasa jawapannya mudah. Pastikan BN dan PN tidak menang di Melaka. Jadi tidak adalah apa-apa kesempatan untuk perkara ini berlaku. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada penceramah ataupun panelis terakhir kita. Tak lain dan tak bukan, iaitu YB Muhammad Sabu atau lebih dikenali sebagai Abang Mat, yang dia dah tunggu lama juga tadi. Kita dah tentu tahu dia ialah ahli parlimen Kota Raja dan juga Presiden Parti Amanah. Dan saya nak menjemput YB Abang Mat untuk menjadi penceramah yang terakhir untuk kita pada malam ini. Silakan. YB, silakan. Tak berapa dengar lah YB. Cuba sekali lagi. Tak dengar suara. Dengar tak suara? Hello. Ada sedikit masalah teknikal dengan Abang Mat. Suara tak dengar. Video nampak. Okay, mungkin sementara kita tunggu Abang Mat. Betul kan? Mungkin Saudara Rara ada kat situ tak? Okey. Sekejap. Cuba balik semula. Boleh tak, YB? Tak ada ni lah. Tak ada audio. Video nampak tak ada audio. Ada dengar tak? Video nampak. Sekarang dengar. Dengar, Raya? Sekarang boleh dengar. Okay. Boleh dengar.
Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Pada malam ini, saya ahli panel yang paling senior. Di sudut umur lah. Semua di hadapan saya ini adik-adik, bahkan mungkin anak-anak dalam perjuangan. Saya amat gembira bila melihat munculnya anak-anak muda yang sanggup menggalas perjuangan pada masa yang akan datang. Ini amatlah penting untuk kita sentiasa berani membuat pembaharuan di negara Malaysia yang tercinta ini. Sesuatu perkara, sesuatu benda yang kita nak dapat mesti diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Saya sendiri memang melihat politik di zaman Tunku Abdul Rahman, di zaman Tun Razak, sampailah ke zaman Ismail Sabri ini. Di zaman selepas kita merdeka, demokrasi di negara kita agak subur. Pilihan raya misalnya, kempen diizinkan lebih kurang sebulan. Kemudian, setiap parti politik bebas untuk berkempen di mana-mana, termasuk di majlis bandaran, Dewan Majlis Bandaran atau Padang Majlis Bandaran, bergilir ganti parti-parti politik untuk berkempen. Ini berlaku terutamanya di zaman Tengku Abdul Rahman. Dan juga untuk membuat suatu rapat umum atau ceramah besar, pihak parti politik boleh menggunakan pembesar suara yang diletakkan di atas bumbung kereta, masuk ke kampung-kampung, ke lorong-lorong untuk memberitahu malam ini ada rapat umum, public gathering ataupun speaker corner dibuat untuk pilihan raya. Inilah demokrasi berlaku di zaman awal kita merdeka. Kemudian dari sudut rule of law, rasuah, di sudut ketulusan di waktu itu agak tinggi nilai integriti. Tak adalah menteri-menteri di zaman almarhum Tengku Abdul Rahman Tun Razak, mereka itu menjadi kaya raya, millionaire atau billionaire. Mereka hanya bila bersara, bolehlah membeli rumah dan membeli kereta yang agak baik sedikit. Tidaklah mereka menjadi kaya raya. Kemudian ia berubah di zaman Tun Mahathir Mohamad, di mana pada waktu itu kebebasan demokrasi agak disekat. Himpunan-himpunan agak sukar dibuat. Dan kami yang menghadapi zaman itu dalam nak mengembangkan parti, terutama kita pihak pembangkang, kadangkalanya, bukan kadangkala, kerap kali kita berakhir dengan ceramah, kemudian kita terpaksa tidur di balai polis, di lokap polis untuk semalam atau dua malam kerana kita menghadapi dituduh buat perhimpunan haram tanpa ceramah, tanpa permit, dan pihak polis boleh mengambil tindakan di bawah akta polis. Kita di zaman Tun Mahathir, di zaman Abdullah Badawi, rakyat mula turun ke jalan raya untuk minta pembaharuan, hal khasnya dalam hal amalan demokrasi, kebebasan media, kebebasan berhimpun. Memanglah kita nak dapat sesuatu, kita kena buat kerja yang lebih kuat dan lebih hebat. Dan akhirnya himpunan bersih satu, bersih dua, bersih tiga, bersih empat. Dan akhirnya kerajaan melaksanakan sikit sebanyak tuntutan bersih itu. Tuntutan bersih itu, dan selepas itu kita agak bebas untuk buat perhimpunan, hanya memberitahu pihak polis, dan akta polis tidak digunakan lagi semudah begitu rupa dan digantikan dengan akta perhimpunan aman. Ini hasil perjuangan rakyat yang terutama sekali yang kita bersama-sama dengan bersih pada waktu itu. Akhirnya kita lihat pada pilihan raya 2018 di mana Ikatan Parti Pembangkang yang dipanggil Pakatan Harapan berjaya mengambil alih pemerintahan.
bila berjaya ambil alih pemerintahan, kita lihat bahawa ianya proses demokrasi ini kembali dirosakkan. Kembali dirosakkan dengan begitu dahsyat sekali. Di mana kita lihat orang seperti Tan Sri Mahyudi Yassin yang menandatangani perjanjian di bawah Pakatan Harapan sebelum pilihan raya, iaitu pada 7 Januari, iaitu dalam tanda tangan itu, iaitu kami 4 orang pemimpin Pakatan Harapan, iaitu saya, Tan Kok Wai, Mahyudi Yassin dan Wan Adidah, menandatangani satu perjanjian, iaitu bila kita menang, PH menang, Perdana Menterinya ialah Tun Mahathir, timbalannya Wan Adidah, Perdana Menteri menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila 20 November, 20 hari bulan Februari, mesyuarat Pakatan Harapan diadakan di bangunan Yayasan Perdana, diputuskan dalam mesyuarat itu, iaitu Tun Mahathir akan bersara selepas himpunan APEC. Kemudian, selepas itu Anwar Ibrahim akan mengambil alih tarikh persaraannya, terserah kepada Tun Mahathir Mohamad. Apa yang berlaku kita lihat di sini, Tan Sri Mahyudi Yassin dan rakan-rakannya mengatur syarat Tun Move dan mengambil alih kuasa dengan melanggar perjanjian yang dia sendiri tanda tangan. Yang saya nak sebut di sini kepada pemimpin-pemimpin muda, sama ada dari DAP, Amanah atau Keadilan, atau daripada NGO, perjuangan berdasar melalui pilihan raya, iaitu siapa yang lebih kerusi, mereka lah yang akan memerintah. Ianya sudah pun hancur sekarang ini. Dan pandangan dunia terhadap Malaysia pun hancur. Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Oleh itu, kita harap generasi muda hendaklah kembali memperjuangkan soal demokrasi, keadilan, dan yang paling penting sekarang ini ialah masalah rasuah, integriti kerajaan, penyelewengan, begitu dahsyat dan teruk sekali. Di tahun 60-an, 70-an, perwakilan Malaysia bila bercakap dalam forum antarabangsa, hal-hal integriti dan sebagainya, selalunya dapat standing ovation. Sekarang ini, kalau perwakilan Malaysia berucap, orang tak pandang. Karena negeri kita di antara negara kita, di antara rasuah yang paling tinggi sekarang ini. Dan tender-tender runding dibuat secara berleluasa zaman, terutama zaman darurat yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudi Yassin. Dan sebelum itu, kita tahu Malaysia terbabas dengan skandal 1MDB yang rakyat dan negara memikul hutang 1MDB sampai sekarang ini. Oleh itu, tanggungjawab anak-anak muda sekarang ini, generasi muda, pimpinan baru dalam DAP, dalam Amanah, dalam Keadilan, NGO dan sebagainya lebih berat karena nak mengembalikan kewibawaan Malaysia, kewibawaan kerajaan, kewibawaan demokrasi di Malaysia ini. Sebab itulah ini tanggungjawab yang berat, yang besar, yang perlu dibuat bersama. Dan kita alhamdulillah generasi baru muncul sekarang ini. Di antaranya kita lihat pemerintahan yang sederhana, yang tidak ada isu rasuah yang berlaku kepada pemerintahan beliau, iaitu saudara Adli Zahari dan kabinetnya telah menunjukkan satu pemerintahan yang pro rakyat. Sebab itulah kita lihat sekarang ini ramai penduduk negeri Melaka mengidam mahu supaya Adli Zahari kembali memimpin. Dan rakan-rakan EXCO yang baru insyaAllah akan lebih hebat untuk menunjukkan kerajaan yang pro-rakyat, yang mengambil hal-hal rakyat ini. Saya dengar tadi ucapan wakil-wakil rakyat muda, bakal calon yang begitu muda. Dan saya sendiri pun memulakan bertanding dalam pilihan raya dulu. Memang usia 20-an juga. Dan sekarang ini telah pun lanjut usialah. Tapi semangat anak-anak muda ini kita harap sungguh-sungguh Malaysia perlu diselamatkan. Wajib diselamatkan. Karena hancur sekarang ini pandangan-pandangan sama yang dibawa oleh UMNO, yang dibawa oleh Perikatan Nasional, yang dibawa oleh PAS,
yang kita tidak tahu pahaman agama itu dibawa untuk apa. Bagi mereka sekarang ini, bagi saya lah, selepas tak adanya Tok Guru Ni Aziz, Fadil Noor dan sebagainya, pas sekarang ini hanyalah mementing untuk mendapat kuasa, mengejar kedudukan-kedudukan dalam JLC, soal dasar, soal integriti, tidak peduli bagi mereka. Kita lihat kepada mereka yang beragama Islam, seolah-olah kita lihat orang Islam sekarang kurang peduli masalah rasuah dan penyelewengan. Mereka amat peka soal Abu Chimping, tapi tidak peka bila beribu ekar tanah misalnya ataupun forest city yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang asing yang harganya satu unit juta ringgit, mereka tak peduli. Tanah di Melaka yang terlepas ataupun dibolot oleh orang Singapura yang bermodal hanya $100 Singapura, lebih dari 1,000 ekar dikuasai di Melaka. Mereka tak peduli, tapi mereka amat sensitif dengan Abu Chimping. Ini pemikiran yang melanda orang Melayu kerana isu perkauman ini dimainkan oleh UMNO, oleh PAS, oleh Perikatan Nasional. Sebab saya sendiri didatangi oleh ataupun bertemu dengan Tan Sri Mahyudin Yassin di rumahnya. Beliau mengatakan kita mesti wujudkan kerajaan Melayu Islam tanpa DAP. Artinya nak wujudkan kerajaan Melayu Islam tanpa DAP, isu perkauman mesti dimainkan. Sebab itulah dimainkan isu perkauman habis-habisan. Tetapi saya yakinlah masyarakat negeri Melaka, terutama orang-orang Melayu, tidak seperti itu. Mereka melihat Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Adli Zahri telah menunjukkan bahawa beliau menjadi ketua menteri untuk semua rakyat Melaka. Tapi sekarang di Melaka ada pula sebut, iaitu mereka yang tak ada bin kalau boleh tidak dibantu oleh Kerajaan Negeri Melaka. Ini satu kenyataan yang cukup biadab, yang tidak sesuai bagi Malaysia. Bagaimana kita pungut cukai kepada semua orang? Bila nak bantu, kita hanya ambil yang ada bin. Ini satu ungkapan yang beratlah yang berlaku di kalangan setengah pemimpin lawan kita di negeri Melaka ini. Jadi saya tidak mau panjang lagi dah. Saya haraplah semua rakyat Melaka dan calon-calon kita yang muda ini akan diundi dan mereka memulakan satu era baru, terutama sekali dalam membina good governance, integriti, perangilah rasuah habis-habisan. Karena rasuah inilah yang menyebabkan lingkupnya suatu negara dan tidak bangunnya suatu negara. Kita hendaklah memperkayakan negeri, memperkayakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan memperkayakan pemimpin ataupun individu tertentu dalam kerajaan atau luar kerajaan. Sekian, selamat mengundi dan 20 hari bulan nanti saya yakin Pakatan Harapan akan kembali untuk menguasai dan memerintah negeri Melaka ini sehingga 5 tahun yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih YB Abang Mat. Satu peringatan yang saya rasa cukup penting tentang integriti. Kita, yalah, kita pun macam Abang Mat cakap, kita ni lebih, ada setengah kita lebih mementingkan isu-isu remeh daripada isu yang penting seperti integriti, good governance dan sebagainya. Dan saya rasa dengan peringatan dan nasihat Abang Mat tu boleh dibawa kepada untuk semua orang yang dengar dan juga calon-calon kita yang ada diketengahkan di PRN Melaka ini. Saya tengok dekat sini tak ada lagi soalan lain dan kita pun dah pukul berapa? 10.36 ni. Kita dah bersiaran sejak pukul 9 tadi. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua panelis kita. Ada panelis yang terpaksa meninggalkan lebih awal, tapi ada di sini. Terima kasih Abang Ahmad, Sari Anthony, Sari Rara. Sebelum ni kita ada Danish dan juga Sari Jamaliah. Terima kasih sekali lagi. Dan anda semua yang menyertai Zoom webinar ni, terima kasih kerana meluangkan masa pada malam Ahad ni. Esok kerja setengah, ada yang terpaksa kerja tapi masih meluangkan masa. Nak ingatkan sekali lagi, pengundian adalah pada 20 hari bulan November, undi awal lah pada 16 November. Dan seperti yang telah dikatakan oleh penceramah ataupun panelis sebelum ni,
Pilihan raya negeri Melaka ni adalah untuk menentukan kerajaan negeri di Melaka bukan untuk satu atau dua tahun, tetapi untuk sekurang-kurangnya 4 hingga 5 tahun. Bukanlah katanya ada kalau PRU15 berlangsung maka DUN Melaka pun akan dibubarkan. Ini tidak, kemungkinan ini berlaku amat tipis. Jadi yang lebih mungkin adalah ini adalah satu kerajaan yang akan ada untuk 4 hingga 5 tahun lagi. Jadi saya harap pengundi-pengundi di Melaka membuat pilihan yang bijak. Adakah kita mahu satu gagasan politik yang tidak berintegriti dan juga tidak mementingkan rakyat, ataupun kita mahu satu kerajaan yang bersih, yang berwibawa, seperti yang tagline yang digunakan oleh kerajaan YB Adli sebelum ni 22 bulan itu, mengembalikan kewibawaan kerajaan negeri Melaka itu sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua dan terus mengikuti saluran-saluran Parti Tindakan Demokratik untuk ceramah-ceramah dan juga forum-forum dan sebagainya yang lain dalam kita menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Itu saja untuk saya pada malam ini. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Yang salah itu semuanya, yang baik itu daripada Allah, dan yang salah dan silap itulah daripada saya sendiri. Terima kasih.